warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Heavy Gallery 25. Last night, congratulations buat ayah dan juga ibu Mom Ayu Ting sebagai pemenang kategori November Grand Veron Ayah Rozak dan juga Umi Kulsum yang diberikan oleh Insert yang ke-18 tahun. Sekali lagi selamat untuk ayah dan juga Mom IT. Dan berita selanjutnya yang tak kalah heboh dan menarik perhatian para haters tentunya di sini dilansir langsung dari akun Instagram Syira32. Alhamdulillah, son, rumah biar pada kebakaran jenggot to haters. Akhir ini dari Denny Arespati. Hari ini antar mobil ke rumah ke Ayu Ting Ting. Terima kasih sudah membeli satu unit Honda Tipe di Honda Ariste Group. Tulis Denny Arespati di akun Instagram pribadinya yang dilansir dari Syira32. Dan dari Denny Arespati, hari ini antar mobil ke rumah ke Ayu Ting Ting. Terima kasih sudah membeli satu unit Honda Jeep di Honda Arista. Sontak, postingan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat dari Wahyu Nur Febrianto. Titip salam ya Den. Mistika 80, Mas jangan posting gini nanti haters Ayu kepanasan lo. Kemudian juga ada berapa mobil di rumahnya Kak Ayu? Sebelum ini datang sih 5, sekarang 6 kalau nggak salah. Itu yang lebih dari 500 juta ya Kang Mas. Iya sekitar segitu untuk harga pasnya. Si bisa langsung tanya salesnya. Tulis si pengirim mobil di akun Instagramnya. Kepo banget ya para sahabat sampai nanya harga mobilnya segala nih. Sehat semangat dan semoga selalu barokah untuk Ayu Ting Ting. Dan informasi selanjutnya dari Angkasa Bali 20, host Brownies TV hari ini pada gemes. Jangan biasaan minta maaf aja. Itu nyuruh pulang itu mbak. Halo-halo Kak Ivan, Mbak Kartika Damayanti. Mungkin lagi nonton Brownies TV ya. Apa kabar? Sehat nanti pas pulang ke Jakarta nggak sakit. Terus kemudian Ruben Unsu juga nih bilang, pulang neng pulang, ah jangan minta maaf aja, pulang neng pulang sayang. Ahut Ayu Ting Ting, ah sampai kapanpun, setahun dua tahun gue tungguin lo pulang, ayo pulang. Setahun dua tahun gue tungguin lo pulang, ayo pulang. Cetus Ayu Ting Ting mengharapkan Damayanti segera pulang ke Indonesia agar bisa mempertanggungjawabkan segala yang telah dia perbuat, hinaan dan juga bullying yang telah dia lakukan terhadap keluarga Ayu Ting Ting, terutama Ayu dan juga Bilqis Humairah Raja. Dan hari ini tim Brownies memang dibuat kesal karena video permintaan maaf yang diberikan oleh Damayanti di akun Instagramnya. Epo Ayu Ting Ting ngakak parah neng, pulang yuk, pulang. Wah banyak yang menyuruh Damayanti pulang ya. Kartika Damayanti inisialnya diundang di Brownies biar tahu rasanya hotel bintang Prodeo. Dari Lamen Tira 354, auto kagak bisa tidur nyanyak tuh Daja. Dan berita selanjutnya di sini ada wawancara eksklusif salah satu media bersama Ayah Rojak dan juga Umi Kalsum. Kasus pembulian yang sudah masuk laporan dan ayah akan pantau akun haters lainnya. Di sini terkait dengan video permintaan maaf Damayanti yang mempunyai akun Gundi Kempang. Keluarga Ayu Ting Ting sudah memaafkan, namun proses hukum akan tetap terus berlanjut. Dan Ayu Ting Ting pun akan selalu menunggu kepulangan dari Damayanti. Angkasa Bali 20 jadi terharu. Ayu pasti bangga banget punya orang tua kayak ayah dan ibu. Selalu ada buat ngebela. Semoga ayah dan ibu selalu sehat dan panjang umur Mom Ayu Ting, Ayu Ting Ting dan juga Ayah Roja. Dari Sutarwati, amin. Orang tua hebat selalu ada buat anaknya. Love you Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting dan juga Ayah Roja.
Kemudian juga dari Lili, bener banget kata ibu minta maaf karena udah ketahuan. Coba kalau belum ketahuan tetap aja ngebully. Dan dari sahabat kita yang lainnya, Titin 5425. Halo, enak aja cuma sebatas minta maaf. Semangat ayah ibu, jangan kasih kendor. Kejar terus sampai tuntas tuman. Kasih efek jera buat manusia satu ini yang sudah kelewat batas omongannya, yang mengatasnamakan akun Gundik Empang. Dan peringatan buat haters yang lainnya, siap-siap kalian akan mengikuti jejak Damayanti, junjungan kalian. Dari Ivan, orang tua mana yang gak murka kalau anak dan cucunya dihina selama bertahun-tahun? Pasti Teh Ayu bangga banget punya ayah kayak ayah Oja. Mimin doakan semoga Damayanti segera bisa dipulangkan ke Indonesia dan bisa segera mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan selama ini. Bulian dan juga cacian yang dilontarkan kepada Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga semoga bisa dipertanggungjawabkan. Oke sahabat, inilah dua informasi yang Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Di tengah-tengah banyaknya prahara, Ayu Ting Ting bertahan dengan kesabaran yang sangat besar, akhirnya membuahkan hasil. Haters yang begitu besar yang selama ini membuli keluarga Ayu Ting Ting akhirnya dapat ditemukan dan rumahnya pun bisa ditemukan. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Semoga apapun yang Mom Ayu Ting dan Ayah Ojak lakukan bisa memberikan hasil yang maksimal. Semoga semuanya bisa berakhir dengan bahagia dan semoga Damayanti bisa insaf dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selamat untuk Ayah Ojak dan juga Mom Ayu Ting yang mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa. Dan selamat kepada Ayu Ting Ting yang hari ini berhasil membeli satu buah mobil baru lagi nih. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.